bencana alam lagi, bencana alam lagi. Makanya kalau diingetin jangan maksiat tuh dengerin. Jadi manusia tuh jangan serakah, pemerintah juga. Mana nih aksi nyatanya? Coba deh, sebelum nyalain orang, berkaca sama diri sendiri dulu. Bungkus permen yang kamu buka dan makan di jalan itu, kamu buang gitu aja atau disimpan dulu sampai ketemu tempat sampah? Terus, kalau ada dakwah yang sampai ke telinga kita, itu dengan mudah dan lapangnya kita terima, atau malah ngatain toxic positivity. Gini loh guys, masalah yang hadir di negeri ini tuh adalah masalah kita semua. Ya, walaupun tetap sih, nanti pemimpin kita pasti dimintai pertanggungjawabannya, pasti. Tapi coba deh bayangin, waktu nanti kita ditanya, kamu udah berbuat apa untuk saudaramu yang kesusahan? Nah lo, mau jawab apa coba? Yuk, muhasabah bareng. Sampai detik ini, kita udah berbuat apa? Mendoakan, menyebarkan berita, salurin bantuan, atau justru masih diem aja dan sibuk menyalahkan orang lain?